Ya, ini adalah bagian terakhir. Terlepas dari pro kontra yang terjadi, kita tadi mendengarkan dari berbagai perspektif. Saya ingin minta penutup dari Pak Ahmad Kusyairi, Sekjen Ikatan DAI Indonesia. Apa harapan Anda terkait Permendikbud ini, Pak? Terima kasih, Mbak Nana. Pertama, kita semuanya mencintai NKRI, negeri kita. Dan tentu kita tidak menginginkan ada kekerasan seksual di kampus dan dimanapun. Terutama kampus, apalagi perguruan tinggi adalah mercusuar melahirkan para pemimpin-pemimpin masa depan. Ya. Tetapi kenyataannya Permendikbud ini kan menimbulkan keresahan, menimbulkan polemik. Dan banyak yang kemudian menolak, di antaranya adalah ormas keagamaan yang mereka juga menjadi stakeholder dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, karena itu kita berharap, ya terima kasih Pak Mas Nadiem, kita bisa duduk bareng, mungkin kemudian kita perbaiki mana yang pasal-pasal atau ini yang menimbulkan multafsir tadi, sehingga ke depan kita bisa bersama-sama menangani dan mencegah kekerasan seksual dengan aturan yang sesuai dengan norma-norma masyarakat yang Pancasila ini. Baik, terima kasih Pak Kusyairi. Mas Nadiem, masukan-masukan yang disampaikan, seberapa jauh ini akan diakomodir, seberapa jauh ini akan terbuka untuk perbaikan dan perubahan? Seperti semua kebijakan di Kemendikbudristek, kita adalah kementerian yang sudah biasa turun ke lapangan, langsung sowan dan mendapat masukan. Jadi kami sangat terbuka, Pak. Terima kasih untuk masukannya. Kami terbuka dengan masukan dari berbagai macam aspek organisasi masyarakat. Asal kita semua sudah sepakat bahwa sebenarnya permen ini penting untuk menangani kekerasan seksual dan itu adalah tujuannya. Jadi komitmen kami adalah saya akan sowan ke berbagai macam pihak yang mungkin ada berbagai macam isu dengan jumlah atau frasa-frasa di dalam permen ini. Dan saya akan diskusi dengan mereka dan mengkaji. Toh ini adalah suatu Permendikbud dan kami selalu ingin belajar dan selalu ingin terbuka terhadap masukan dari aspek manapun. Gitu. Tapi juga kami harap semua masyarakat juga terbuka pikirannya untuk mengerti kenapa sih alasannya kita harus mengeluarkan peraturan seperti ini. Biasanya Mbak Nana, saya selalu suka menanyakan di sesi-sesi sosialisasi mengenai permen ini, saya selalu menanyakan, angkat tangan jika Anda punya anak perempuan, gitu, semuanya angkat tangan. Angkat tangan kalau punya kakak atau adik perempuan, walaupun kekerasan seksual itu terjadi di dua gender ya, tapi penting, tapi mayoritas memang perempuan. Saya selalu menanyakan pertanyaan kepada audiensi itu bahwa, apa yang akan, kalau Anda punya anak, yang di dalam kampus sekarang, apa yang akan Anda lakukan untuk melindungi mereka? Dan selalu jawabannya adalah apapun. Apapun. Jadi pertanyaan saya kepada masyarakat Indonesia, apa yang Anda akan lakukan untuk melindungi anak-anak kita di kampus? Mungkin itu. Dan jawabannya apapun. Apapun. Jawaban saya, apapun kita lakukan untuk melindungi adik-adik dan anak-anak kita di kampus. Ya, terlepas dari pro kontra yang terjadi. Rasanya walaupun pro kontra ada tadi kita dengarkan, rasanya kita sama-sama sepakat untuk mencegah dan juga menentang kasus kekerasan seksual dimanapun. Dan kita bisa sama-sama ambil peran teman-teman. Minimal dengan bersuara dan menyatakan sikap, menunjukkan keberpihakan kepada korban. Dari sini di panggung Mata Najwa kita suarakan sikap kita. Kabar tentang kekerasan seksual selalu bermunculan, tak henti-hentinya cerita mengenaskan berseliweran. Semakin menyedihkan saat institusi pendidikan juga terlibat, tutup mata dan diam-diam melindungi pelaku yang kadang pejabat. Kampus yang mestinya mengajarkan perilaku luhur lagi mulia, malah jadi sanctuary para penjahat yang punya banyak muka. Kita membayangkan para intelektual di kampus lebih mengerti ihwal sukarnya menjadi dan menangani korban yang sedang jerih. Tapi yang ideal memang selalu jauh dari kenyataan. Kasus-kasus terbaru membuktikan susahnya memihak korban. Kekerasan seksual memang kasus kompleks yang tak mudah diurai. Ragam prasangka berbaur dengan etika dan adat yang sukar memuai. Kita perlu terobosan yang membongkar banyak kebuntuan. Peraturan yang maju memang jelas menjadi kebutuhan. Kampus mesti berdiri paling depan menjunjung pencegahan, agar jangan ada lagi para predator bebas berkeliaran. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku.
dendamku menyala dalam hayatku. Luka padamu, luka padaku, saling lebu. Menghalau awan mendung ke manusiaan itu seperti terang pagi. Rekakan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan bekik menebal terjang.